Kini Pondok Pesantren Al Zaitun Imam Suprianto secara gamblang menyebut jika ada oknum Badan Intelijen Negara atau BIN yang menjadi petinggi ponpes pimpinan Panji Gumilang. Hal ini diungkapkan Imam setelah sebelumnya keberadaan oknum BIN ini disembunyikan. Oknum yang disebutnya berinisial MYRAS itu merupakan adik dari pimpinan Panji Gumilang. Maksudnya nama oknum intelijen di Al Zaitun berawal ketika Panji Gumilang ingin mengubah struktur badan pendiri sekitar tahun 2000-an. Setelah Haji Sarwani meninggal, anggota badan pendiri hanya dirinya seorang. Kemudian baru ditambah Panji Gumilang, MYRAS, Abu Sabi, dan Abdul Halim. Panji Gumilang berdalih bahwa oknum anggota intelijen itu bisa memberikan kontribusi positif bagi Al Zaitun, termasuk dimudahkan berhubungan dengan pihak luar negeri. Tanya di badan pendiri MYRAS juga memiliki tugas penting sebagai ketua lembaga kemakmuran masjid. Diungkapkannya pula bahwa hanya dirinya dan Panji yang mengetahui latar belakang pekerjaan MYRAS. Namun, Imam berani membuka rahasia ini setelah ponpes tersebut mengalami gejolak. Tetapi hingga saat ini pihak BIN belum memberikan pernyataan terkait pengakuan Imam itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh,